Seri B jalur Jogja Pori Sandoyo membuka perhentian kali ini via Temanggung. Sementara selanjutnya ada Safari Dharma Raya Edelweiss jalur Yogyakarta Jakarta Parung. Melewati Pasar Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi hunting bus angkatan pagi. Dan sepertinya Doyo Seri P ini akan diberangkatkan mengisi jalur Yogyakarta Poris. Akan diberangkatkan menuju ke Poris Pelawat. Dan sementara masih berjalan keluar dari terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Oke guys, untuk hunting kali ini kita targetkan bus-bus angkatan pagi dari arah Yogyakarta menuju ke arah Jakarta yang masuk ke terminal Ngadirejo maupun hanya berjalan saja di depan terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Dan kali ini adalah hari Senin dan seperti apa bus untuk pembuka minggu kali ini, simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh, selamat menyaksikan. Untuk kondisi terminalnya masih cukup sepi, hanya ada beberapa penumpang saja, dan di sana ada terparkir bus pariwisata dari PO Barito, bus asal Wonosobo. Sepertinya sedang bersih-bersih di sana. Mungkin nanti akan membawa rombongan. Terlihat ada Murni Jaya 130. Sepertinya akan masuk di terminal kali ini. Sudah ambil sen kiri. Ya, benar masuk sen. Langsung mendarat di depan agen Murni Jaya. Kios nomor 2 dari sebelah sana. Selesai menaikkan penumpang dan langsung akan diberangkatkan. Rp130 diberangkatkan menuju ke Jakarta. Masuk lagi ada Murni Jaya 226 jalur Bogor. Berjalan cukup cepat dari arah Yogyakarta. Sepertinya akan lurus saja ini, tidak masuk di terminal dan benar menepi. Hanya menepi saja ini. Sepertinya telat ambil kiri guys, jadi masuk lewat pintu keluar. Saya menaikkan penumpang dan langsung akan diberangkatkan menuju ke Bogor. Selanjutnya ada Murni Jaya lagi ini. Sepertinya 139. Ya, 139 dia berarti ngisi Poris Pelawat.
berjalan lurus saja tanpa masuk terminal. Terlihat ini dari kejauhan ada bus pariwisata. Sepertinya akan masuk di terminal. Wah, ini nggak ada namanya ya. Pakai Voyager Premium Coach Air Suspension. Dan di belakangnya ada Rosalia Indah. Yang Rosalia Indah ini jalur Klaten Jakarta via Temanggung Magelang. Berjalan lurus saja. Executive Class. Masuk ada Handoyo ini seri V jalur Yogyakarta Parung. Sepertinya akan masuk di terminal kali ini. Oke, masuk. Dia langsung akan mendarat di depan agen bus Handoyo yang bertempat di paling pojok kanan. Cukup banyak penumpang yang dinaikkan di bus Handoyo seri P ini. Sementara masih menaikkan untuk menatap barang di dalam bagasi itu. Seri V. Setelah selesai menaikkan barang dan penumpang, kemudian langsung akan diberangkatkan menuju ke Parung. Di sini untuk konfigurasi seatnya full, dua-dua seatnya dari belakang. Dari depan sampai belakang, jadi beda dengan armada yang lainnya. Yang kelas VIP itu yang depan captain seat 111, yang tengah ke belakang 22. Masuk seri N jalur Jogja Bogor Handoyo. Wah, masih tertahan oleh truk dan gerobak. Langsung seset kanan dan kita saksikan apakah akan masuk di terminal Ngadirejo. Sepertinya oke, langsung masuk. Langsung mendarat di depan agen Handoyo. Dan sepertinya ada 2 atau 3 penumpang yang akan naik. Selesai di naikkan penumpang dan akan langsung diberangkatkan juga Bogor. Oke guys, jadi sekian untuk hunting bus kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Dan apabila punya tempat rekomendasi untuk hunting bus dunia perbusan, bisa coret-coret di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.